Pemirsa, ratusan santri dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa bela Palestina di depan gedung DPRD Kabupaten Cianjur. Sebagai bentuk kekesalan, massa melakukan aksi bakar bendera Israel dan menuntut boikot produk Israel. Ratusan warga yang tergabung dalam santri dan mahasiswa di Kabupaten Cianjur memprotes serta mengecam tindakan Israel terhadap Palestina. Sebagai bentuk protes, massa aksi menginjak-injak serta membakar bendera Israel di depan gedung DPRD Kabupaten Cianjur. Dalam orasinya, massa aksi menuntut kepada Badan Legislatif Kabupaten Cianjur agar memboikot produk-produk Israel yang ada di Indonesia, khususnya di Cianjur. Hingga saat ini, Israel terus melakukan serangan terhadap Palestina dan rakyat tidak berdosa menjadi korban kekejaman Zionis Israel. Belasan ribu dinyatakan meninggal dunia. Menurut koordinator aksi, atas dasar itulah seruan boikot pun disebarkan ke seluruh pelosok negeri dan menuntut kepada Dewan Perwakilan Rakyat segera bertindak dan menutup izin operasional produk Israel. Kita bersama-sama bergabung teman-teman siswa, santri, dan teman-teman yang lain. Hari ini kita mengekspresikan salah satu kekecewaan kami, penyesalan kami terhadap aksi pembantaian yang ada di bumi Palestina, bumi para nabi, pada kaum muslimin. Sementara itu, anggota DPRD dari fraksi PKS pihaknya menjelaskan tuntutan boikot produk Israel tersebut akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Cianjur agar segera ditindaklanjuti dan dibahas dalam agenda sidang paripurna. Karena ada tuntutan-tuntutan, beberapa tuntutan tadi dari mahasiswa, tentunya kami sekali lagi, karena kami adalah lembaga, bukan individu perorangan, sehingga ini akan kita sampaikan kepada pimpinan Dewan, pimpinan DPRD, yang nanti tentunya akan memusyawarahkan bagaimana menanggapi tuntutan tersebut. Ya. Kalau secara individu mungkin kita bisa. Gitu ya. Heri Setiawan, Bandung TV.